Kabar bahagia datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies Baswedan baru saja menikahkan putrinya Mutiara Anissa Baswedan dengan Ali Saleh Al-Harubi. Pernikahan Mutiara dan Ali Saleh dilaksanakan pada Jumat pagi 29 Juli 2022. Momen bahagia itu dibagikan oleh Ustadz Adi Hidayat melalui akun Instagramnya. Terlihat para tamu menyalami Anies Baswedan dan menantunya Ali Saleh Al-Huraibi. Selamat atas pernikahan Mutiara Anissa Baswedan dan Ali Saleh Al-Huraibi. Semoga mendapatkan kebahagiaan, rumah tangga, berhias sakinah, mawadah, dan warohmah. Demikian tulis Ustadz Adi Hidayat. Dari berbagai informasi yang dirangkum, setelah akad nikah keluarga Anies akan menggelar resepsi pada Sabtu dan Minggu. Acara resepsi digelar di Resort Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara. Dari laman resmi Mutiara Baswedan, sebelum menjalani ritual pernikahan, Mutiara Baswedan diketahui telah menyelenggarakan acara Henna Night. Henna Night ini dihelat pada Rabu 27 Juli 2022 malam dan dihadiri oleh keluarga hingga kerabat dekat. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan hadir dalam akad nikah Putri Anies, Mutiara Anissa Baswedan dengan Ali Saleh Al-Huraibi yang digelar pada hari ini. Politikus Gerindra itu mengaku sudah mendapatkan undangan langsung dari Anies. Ya, pokoknya udah diatur harinya itu kan. Harinya sudah diatur hari apa, jam berapa ya datang. Masa enggak, kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta pada 29 Juli 2022. Diketahui pada 22 Mei 2022 Putri Anies yang akrab dipanggil Tia itu menggelar proses lamaran. Momen lamaran itu diunggah di media sosial. Pada unggahan tersebut, acara lamaran berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta kerabat dekat saja. Tia yang tampil dalam balutan kebaya merah marun berekor panjang tersebut terlihat cantik dan begitu anggun jelang di hari pernikahannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menikahkan putri pertamanya Mutiara Anies Baswedan. Ijab kabul rencananya akan dilaksanakan pada akhir pekan ini dan resepsi rencananya akan dilangsungkan di Putri Duyung Resort Ancol, Jakarta Utara pada 30 Juli 2022. Setelah sempat menjadi teka-teki siapa sosok calon menantu Anies Baswedan, usai sang putri membagikan foto dirinya bersama sang calon suami. Kini, sosok calon menantu Anies Baswedan pun terungkap sebagai seorang pemuda bernama Ali Saleh Al-Huraibi, lulusan Fakultas Kedokteran UI. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.